Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dengarkan My Suara FM bersama dengan saya Zahira Razi di www.mysuarafm.com dan juga di www.mysuara.net/radio. Dan juga ketika ini anda boleh saksikan kami secara live melalui YouTube My Suara TV, Twitter My Suara FM dan juga melalui Facebook page My Suara FM. Dan seperti dijanjikan pada tengah hari ini anda akan berada di dalam slot bersama dengan usahawan-usahawan. Taklah kita dalam kita ada slot untuk usahawan dan juga kita buat kerjasama bersama dengan Junior Chamber International Malaysia JCI dan meringkasnya, yang mana slot ini dikendalikan pada minggu pertama setiap bulan pada hari Rabu ya, tapi disebabkan kita melalui banyak proses dengan election, dengan kempen dan sebagainya pada awal bulan 5 yang baru-baru ni. Jadi kita anjakkan dia kepada hari ini, 16 hari bulan 5 2018. Dan sebelum kita memulakan program ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia dan juga saya berterima kasih kerana guru-guru banyak memberikan apa ni orang kata pengetahuan, pengajaran dan juga menjadikan kita semua manusia yang berguna, bukan saja guru di sekolah tapi ibu bapa kita juga adalah guru dan juga mungkin melalui rakan-rakan rakan-rakan yang kita kenal yang mempunyai yang boleh dijadikan inspirasi, mereka juga boleh dijadikan sebagai guru untuk kita lebih berjaya. Okey, selamat datang ucapkan kepada Miss Mikasa Chong dan juga Miss Nurul Huda Muhammad Afendi Dan mereka berdua adalah daripada Junior Chamber International Malaysia daripada JCI. Dan pada minggu ini kita akan berkongsikan dengan anda berkenaan dengan satu lagi award, iaitu Sustainable Development Award 2018 ataupun dalam bahasa Melayunya Anugerah Pembangunan Lestari 2018. Jadi kita tak nak buang masa sebab kita pun dah start terlambat sikit dalam 10 minit dan apakah apakah yang ingin difokuskan di dalam Anugerah Pembangunan Lestari 2018 ni? Terima kasih Zahira dan My Suara FM kerana menjemput kami untuk sesi hari ini. Anugerah Perdana Anugerah Pembangunan Lestari JCM Malaysia dilancarkan pada tahun 2017. Anugerah ini bertujuan untuk memberi recognition kepada companies dan NGOs yang buat projek related to the Sustainable Development Goals. Projek ni can be semestinya dibuat lebih dari satu tahun dan juga mesti berkaitan dengan salah satu goals yang tertera lah. Ya, jadi ini adalah inisiatif JCM Malaysia untuk mempertingkatkan awareness of UNSDG di seluruh Malaysia. Jadi award ini terbuka kepada semua orang ataupun ada setengah-setengah sahaja yang boleh masuk di dalam pertandingan untuk mendapatkan award ini? Okay, yang ini kita bagi semua syarikat, okay, ataupun organisasi NGOs, ya tak ada umur limit, semua pun boleh masuk. Jadi kalau syarikat ke NGO tu tak ada had daripada dah berapa tahun dia melibatkan diri dalam perniagaan ataupun apa yang mereka tengah lakukan ataupun ianya hanya terbuka, walaupun kalau tiba-tiba orang tu baru buka NGO tu pada baru berapa-berapa bulan yang lepas boleh enter juga. Requirement dia ialah mesti minimum satu tahun pernah buat projek ni. Kalau boleh lagi lama buat projek lagi bagus. Jadi juri-juri yang akan menilai? Juri-jurinya kita tak reveal sampai selepas finalist press conference. Oh, jadi sekarang dah ada juri-juri dia lah. Dah ada lah. Berapa orang tu? Sekarang around 2-3. We are targeting to get 5 lah. Jadi kalau diorang nak masuk sama ada NGO ke, organisasi ke, agensi kerajaan ke ataupun ahli perniagaan lah sebagai contohnya kan, nak masuk dekat untuk award ini, mereka kena mempunyai minimum untuk dah buat development, sustainable development tu dalam masa setahun lebih kurang. Dan sepanjang proses untuk penjurian ni berapa lama ianya berjalan?
Dia punya nomination period antara bulan 1 April sampai 30 Jun. Lepas tu judging dalam Julai, dalam 2-3 minggu lah. And then bulan Ogos kita akan reveal the 40 finalists. Dan award ceremony dia bulan September. 8 of September. 8 of September. Ya. Tempat sudah, kita sudah confirm dekat tempat. New World Hotel Petaling Jaya. September. Tapi September banyak juga award untuk 8 of September. JCI ya? Ya, betul. Ada banyak event berlaku tu. Ya, JCI Creative yang Entrepreneur Award 1 September. Saya tak silap. Jadi, kalau macam mana diorang mereka yang ingin menyertai Sustainable Development Award 2018 ni, sebagai contohnya sekarang masih lagi terbuka kan, untuk masuk sehingga 30 hari bulan Jun 2018. Macam mana diorang nak pergi untuk masuk dalam award ni? Kita mereka boleh masuk kita punya website dekat www.jcimsda.com. Kalau dia sudah masuk website, dia akan nampak dia boleh navigate dengan pergi nominate. Sana dia ada step by step macam mana you nak submit. Okay, apabila dikatakan Sustainable Development Award kan, jadi apa dia punya fokus? Fokus award ni sendiri, adakah untuk melahirkan ramai usahawan-usahawan ataupun badan kerajaan dan juga NGO yang menjalankan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan charity dan sebagainya? Okay, fokusnya ialah untuk memperingkatkan knowledge among Malaysian companies and NGOs untuk buat projek yang related to the 17 Sustainable Goals yang dilancarkan pada tahun September, pada tahun 2015 September, di mana projek yang dilakukan oleh, selalunya kita tengok banyak-banyak award, selalunya award tu is related to person kan. Jadi award yang ni unik sikit. Kita bagi kat projek yang dihostkan oleh company dan NGO instead of the person or the company success. So kita nak nak encourage lebih banyak companies, NGO buat kerja-kerja sosial yang boleh membangunkan masyarakat dan juga environment ataupun the country itself. Dan kalaulah contohnya award ni pernah dimenangi oleh orang lain sebelum ni kan, adakah agensi ataupun NGO ataupun persatuan tu boleh masuk sekali lagi? Boleh. Asalkan projek lain. Mungkin dia last year dia buat projek lain, so this year dia boleh submit lah. Okay, kalau dekat sini kan anda boleh lihat melalui video ni, saya ada pegangkan di sini. Kalau anda dapat lihat, saya tahu dia tak cukup jelas, mungkin kecil untuk anda lihat tapi saya akan sebutkan satu-satu dekat sini. No poverty dan juga zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, a partnership for the goals. Kalau kat sini saya nampak je life below water. Life below water sebab saya suka diving. Jadi mungkin boleh explain dengan lebih dalam kan, apa yang ditekankan di dalam setiap satu ni sebenarnya. Okay. Kalau tengok United Nations website, dari 17 goals yang ada ni, ada 169 targets untuk dicapai by the year 2030. Jadi untuk projek ni, kita tengok untuk award ni, kita tengok projek yang yang related to the targets. For example, macam you suka life below water. Kalau your organisasi buat project pergi tanam semula corals yang dah mati, you boleh masukkan, boleh enter this award. Tapi you nak bagi itu
proven lah, ada gambar-gambar. Ada gambar kan, video. Yeah. Okay, apa mungkin kan? Ada press coverage ke. You nak submit sekali. Apa you sudah buat, apa impact you bring. Semua. Menarik. Quality education. Macam last week, I ada jumpa satu orang, dia buat reclaim water. Wow. Reclaim water. So yang itu air orang, I mean itu itu air memang tak boleh minum punya. Dia buat sampai boleh, boleh minum. Sebenarnya need to throw away. Menarik eh. Dan saya pasti kalau anda juga dekat luar sana yang punya soalan untuk tanyakan kepada pendengar pula, kepada tetamu kita pada tengah hari ini, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di Facebook page My Suara FM, di YouTube My Suara TV dan juga di Twitter My Suara FM. Dan kita akan berehat seketika. Kita dengarkan lagu daripada Queen, We Are The Champions. My Suara FM, Citra Generasi Informatif. My Suara FM, Citra Generasi Informatif, www.mysuarafm.com dan juga di www.mysuara.net/radio. Dan juga bersama dengan saya pada tengah hari ini adalah Miss Nurhuda Muhammad Afendi dan juga Miss Mikasa Chong, dua-duanya daripada JCI Malaysia, Junior Chamber International Malaysia. Dan pada minggu ini kita berkongsikan dengan anda semua berkenaan dengan Sustainable Development Award 2018 ataupun Anugerah Pembangunan Lestari 2018. Dan tadi kita dah kupas sedikitlah berkenaan dengan apa ni, antara orang kata 17 goals yang ingin dicapai untuk anugerah ini. Dan tadi kita dah kongsikan sikit berkenaan dengan Life Below Water. Dan lagi kita akan minta panel-panel kita ni untuk berkongsi sebagai contohnya kan, apakah apa ni orang kata, melalui award anugerah pembangunan lestari pada yang lepas, contoh-contoh sustainable development yang sudah dilakukan ataupun berjaya dilakukan. Okay, macam kita punya past winner, okay, Lost World Tambun, dia under Sunway Group. Lost World Tambun dia dekat Ipoh. Okay, Ipoh ada banyak cave kan. So di dia preserve what is left. Okay, then they build the resort, everything, the panjaran and everything there. But they keep the natural heritage. Resort apa tu? The Banjaran Hot Spring. The Banjaran Hot Spring tu. Mahal. I selalu tengok, cakap lah, one day I want to go here. Okay, lagi sebagai contohnya, apa lagi yang... Okay, yang satu NGO, organisasi, dia guna azam buat makbo. Okay, dia masukkan itu makbo dalam itu river. To clean the river actually. Boleh ya? Boleh. Yeah, boleh. Wah, I pun tak tahu pasal tahu ni. So kalau letak dalam laut jadi tak? Itu I tak pasti. But they start from the river. River dulu. Betul. River tu dekat mana? Dia yang dia Sungai Kelang. Dia buat kat Kelang. Tapi dia nak inspire yang orang lain buat sama. Dekat river yang lain lah. River yang lain lah, yeah. Untuk clean the water kan. Betul, betul. Lagi macam past winner. Apa yang past winner tu lakukan? Okay, macam for example, another past winner is Microsoft. Microsoft dia partner dengan penjara untuk train banduan on IT skills, programming, all this. So that bila diorang dah habis tamat tempoh serve dekat tamat tempoh dan keluar, diorang boleh cari sumber pekerjaan yang baru. Apart from that, macam kita punya best of the best winner was JCI Batu City. JCI Batu City dia partner dengan companies, dengan sekolah untuk buat reading corner dekat sekolah-sekolah yang underfunded ataupun yang ramai budak miskin. So dia punya reading corner tu selalunya dia buat dekat macam luar kelas, dekat kan budak-budak nak sebelum masuk kelas kena beratur. So dekat koridor-koridor tu letak buku. Jadi budak-budak boleh duduk situ baca buku sementara tunggu nak masuk kelas semua. Satu benda saya tak terfikir, saya teringat zaman sekolah saya dulu,
kalau nak beratur, beratur je lah, jalan je lah pergi kelas, kan? Baca buku semua dalam kelas je. Tak pernah terfikir ada dekat koridor. Okay, itu maybe under quality education. Yes, betul. Macam yang river tadi, under clean water and sanitation. Clean water and sanitation. Yeah. Satu lagi, industry innovation and infrastructure. Kita punya past winner ada satu PKT logistik. Dia punya warehouse dekat Shalam. Yang warehouse dia, dia reduce a lot of like recycle, water reduction, green technology. Dengan dia punya office sangat cantik, macam Google office. Kalau Google office mesti ada cafe free tak? Memang ada. Ada cafe tak tahu free ke tak? Anak tanya dia. Okay, kalau dekat sini kita tengok Junior Chamber International ni adalah apa ni, non-profit organisation yang mana ianya memfokuskan kepada belia yang aktif di antara usia 18 hingga 40 tahun, yang mana mereka boleh committed untuk creating impact in their communities. Dan juga kalau anda belum mengenali JCI ni, anda boleh masuk ke www.jci.cc dan juga di www.jcimalaysia.cc. dan dekat sini kan, sebagai contohnya, kalau anda yang mempunyai organisasi, anda yang bekerja di bawah agensi kerajaan, anda juga mempunyai syarikat yang ingin memberi peluang kepada company anda ataupun diri anda sendiri untuk mengetahui sejauh manakah tahap kestabilan sustainable development dalam diri anda ini sendiri, anda boleh anda boleh masuk ke dalam pertandingan ini untuk mendapatkan award, dan ada fees yang dikenakan. Kalau dekat Malaysia companies RM800, NGO RM300, yang mana harga-harga ini termasuk dengan award ceremony tiket. Dan kalau contohnya company itu adalah company luar negara, tapi dia mesti register dalam Malaysia, mesti juga register dalam Malaysia. Luar negara pun boleh. Macam kita punya past winner Microsoft, dia international, but they have Malaysia office. So kena ada Malaysia office. Yes. Okay. Jadi apa lagi yang ingin orang kata ditekankan ataupun difokuskan dalam Sustainable Development Award ni, selain daripada semua kita nampak kesan 17 goals ni. Untuk perhatian, untuk makluman, JCI Malaysia ada 3 award. Creative Young Entrepreneur Award, 10 Outstanding Young Malaysian Award and Sustainable SDA ni. One different thing about JCI Malaysia Award is it's money cannot buy. No matter how much you sponsor ke apa, is our judges are independent. And then the other thing is selepas masuk ke finalist tu, selalunya kita akan panggil balik finalist and past winner untuk datang share. Share to become speaker dekat kita punya forum, dekat sebab JCI Malaysia kita ada 68 chapter, 68 local organisation seluruh Malaysia. Jadi our local chapter akan panggil past winner, past finalist to come and share apa yang diorang dah buat. Jadi sumber inspirasi kepada anak-anak muda. Jadi dia tak ada had umur kalau ingin memenangi Anugerah Pembangunan Lestari 2018. Dan jika anda punya soalan ingin diajukan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen Facebook page Mahisuara FM, dan kita akan berehat seketika. Kita dengarkan lagu ini daripada Tina Turner, Simply the Best. Mahisuara FM, Citra Generasi Informatif. Mahisuara FM, Citra Generasi Informatif, bersama dengan saya di dalam Jaringan Usahawan Muda Anugerah Pembangunan Lestari 2018 ataupun Sustainable Development Award 2018, yang mana pada minggu ini, tadi kita dah lebih kurang dekat 40 minit kita share dengan pendengar-pendengar ni berkenaan dengan apakah fokus untuk award ini. Dan juga bila kita dah bercerita berkenaan dengan award ni, saya rasa ramai dekat luar tu nak tahu juga, kan, sebenarnya bila mereka dah memasukkan diri mereka ataupun organisasi ataupun agensi situ sendiri untuk mendapatkan Sustainable Development Award ni, macam winner tahun lepas ataupun winner yang sebelum-sebelum ni, apa yang mereka dapat dan juga implikasi daripada award ini?
Okay, bagi bagi semua winners untuk setiap kategori, kita bagi trofi dan sertifikat. Selain itu, semua nominee yang datang dapat hadir ke anugerah untuk free lah, sebab termasuk dalam tiket nomination fee dia kan. Bagi last year yang grand prize winner JC Abatus City, dia dapat 10,000 grand dari IM4U untuk projek dia. So bagi tahun ni kita tak tahu lagi lah, surprise. Tahun ni surprise. Jadi kalau you all semua dekat luar sana kan, yang sebenarnya memang berminat, mungkin ada syarikat dan juga ada NGO yang ingin masuk untuk merebut award ni melalui apa yang anda telah contribute untuk apa ni masyarakat sekeliling dan juga untuk negara, anda sebenarnya boleh pergi ke www.jcimalaysia.cc dan juga lihat di sana, dan juga lagi di www.jcimsda.com. Yes, jcimsda.com. Dan okey, macam mana orang kata lagi kan untuk diorang ni kalau nak contact untuk berkenaan dengan Sustainable Development Award ni? Okay, boleh kontak saya dekat 017-313-4133 ataupun kita punya nomination director Vivian. Hari ini dia tak ada datang. Dia punya nombor 017-688-1300. Boleh tanya dia ataupun saya sendiri pun boleh. Jadi ialah sebab Miss Mikasa kan organizing chairman untuk this award kan. Susah tak nak kumpulkan semua apa kata bakal winner ni? Susah tak? Ada challenge sikit lah. Tapi apa benda kita buat pun ada challenge, betul tak? Betul. Tak ada benda yang senang. Kalau senang, apa pun tak buat itu senang. Kalau senang pun duduk rumah je lah. Betul. Tapi susah juga lepas tu kalau fikir. Okay. Apa ni, setakat inilah kan, setakat dah lebih kurang tinggal lagi Satu setengah bulan saja lagi. Ya, yeah, betul. Award ini dah berapa ramai nominees yang offer diri mereka untuk menjadi winner ni? Offer untuk masuk. Kita tak boleh cakap at the moment lah. Sebab ada yang offer sendiri, ada yang kita pergi shortlisted. Kita pergi approach pun ada, dia offer sendiri pun ada. Yang kita pergi approach, mungkin kita sudah tahu dia sudah buat projek apa kan. Mungkin dia ada buat advertisements ke, kita nampak. Kalau tahun lepas kita ada lebih dari 50 lah nomination yang kita dapat. So tahun ni committee target 100 lah. Kita target 100. Sebab yang ini kan kita nak buat satu platform yang cari semua syarikat dengan NGOs yang ada buat charity. Ada buat charity . Jadi bila ianya terbuka kepada Malaysia company dan juga NGO yang memang fokus on buat charity ataupun business direction dia, and then contribution dia terhadap masyarakat sekeliling berkenaan dengan pembangunan. Macam tadi kita dah sebut dah apa dia orang punya goals dekat sini, dan saya rasa saya bolehlah repeat lagi sekali ya. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation yang mana tadi Miss Mikasa ada kongsikan dengan anda, affordable and clean energy, decent work and economic growth yang mana tadi pun ada juga kongsikan, dan juga industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, a partnership for the goals. Macam peace, justice and strong institution ni, dia fokus on yang macam mana ya? Okay, last year kita satu winner, dia fokus goal yang ini. Dia buat satu apps. Yang apps itu kan, kalau biasa kita komplain dekat mana? Facebook. Twitter, yang mana-mana. Okay, yang apps ini kan, dia bagi citizen complain the problem dalam apps ini. Dan yang itu komplain dia akan reach dekat right person.
reach dekat government person in charge to fix the mungkin root problem ke, tak ada air ke, tak ada tenaga ke. So yang government itu akan buat action lah. Basically dia work together dengan local council lah, majlis perbandaran. Jadi kalau macam kawasan perumahan you ada jalan lubang ke ataupun pokok tumbang ke, terus boleh report dalam app tu. Terus report dalam apps itu. Tak perlu komplain dalam Facebook. Sebab you komplain dalam Facebook, tak ada orang. Tak ada. Tak ada apa-apa. You komplain saja. Yang itu di, dia percaya corroborate dengan Jakarta punya government. So they transform Jakarta into a smart city using these apps. Apa nama apps tu? Dia punya company name Clue. Q-L-U-E. 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 Clue. Okay. Nanti saya akan sharekan dengan anda. Saya nak tengok juga. Dan kalau yang dekat sini macam climate action ni kan. Kita nak kupas sikit lagi lah eh. Climate action ni bila cakap pasal climate, climate ni kan apa-apa yang orang preserve what is left of the forest, buat awareness campaign bagi tahu, educate new generation important of the environment protection. Macam kita kalau dekat KL ni semua kita ada bang, semua pokok sudah tak ada. You kita, tahu kita tak? Ada hutan. Kita ada hutan bandar. dan kalau sustainable cities and communities, okay, saya rasa semua orang pun faham lah kan. Kalau reduce inequalities. Reduce inequality ni can be in terms of masyarakat bandar dan luar bandar. Mengurangkan jurang ekonomi, mengurangkan jurang infrastruktur yang ada. So kalau projek yang diorang buat macam OKU Career Fair pun lebih boleh juga. Yang tu antara orang cacat dengan orang biasa. So everyone is the same. Zero hunger. Zero hunger. I think zero hunger is senang faham kan. Don't waste your food. Don't waste your food. Dan lepas tu tolong orang lain juga. Ya, macam yayasan Cawkit apa semua tu kan. Boleh masuk lah dalam. Contoh kan. Good health and well-being. Ya, ini banyak farmasi. I think mereka buat banyak projek yang promote health kan. Boleh masuk. Jadi saya rasa dekat sini nanti saya ambilkan gambar ini, saya akan letakkan di ruangan komen ni dan anda boleh lihat sendiri kod-kod di pendengar-pendengar Wai Suara ni yang sebenarnya saya tahu ramai pendengar-pendengar kita ni sebenarnya orang-orang yang berjaya, orang-orang yang mempunyai bisnes sendiri, orang menjalankan NGO dan sebagainya, dan anda boleh cuba untuk lihat kod-kod lah mempunyai kelayakan kan untuk menyertai Sustainable Development Award 2018 yang mana tarikh tutupnya adalah pada 30 Jun 2018, lebih kurang tinggal sebulan setengah saja lagi daripada sekarang, dan winernya akan diumumkan insyaAllah pada bulan 8 dan juga bulan 9, finalis bulan 8 pada 8 September 2018, 10 hari sebelum birthday saya. Saya punya birthday pun September juga. Berapa hari bulan? 5. Virgo. Ya, betul. Okey, jadi apa yang ingin puan apa ni Miss Nurhuda dan juga Miss Mikasa sampaikan dekat pendengar dan juga penonton My Suara ni dan juga mereka yang berada di JCI. Okey, bagi semua pendengar dan juga ahli-ahli badan NGO yang di luar sana, ambil peluang ni untuk submit projek yang dah buat, sebab kita tahu banyak company, banyak NGO buat projek yang bagus-bagus, tapi tak ada orang tahu. Jadi ambil peluang ni, submit untuk projek so that bukan saja you boleh menang award, you boleh raise awareness about your project untuk for future collaboration, untuk future funding as well. Dan Miss Mikasa? I'm more focused on the awareness. Sebab yang United Nations Sustainable Development Goal yang ini, Malaysia tak ada banyak orang tahu apa ini 17 goal. Tapi dekat overseas, mereka dia buat banyak campaign, awareness, education. Dia ajar syarikat-syarikat macam mana nak buat projek
guna yang ini sustainable development goals. Malaysia belum sampai lagi. Malaysia belum sampai lagi. Jadi fokus adalah untuk orang kata ramai Malaysia ni faham dan juga tahu bagaimana untuk melibatkan diri di dalam projek-projek sebegini. Satu usaha yang bagus sebenarnya. Dan saya harap semua pendengar ramai Suara FM yang mana terlepas untuk ikuti kami secara live daripada awal tadi, anda sebenarnya boleh pergi ke YouTube My Suara TV dan juga boleh lihat kembali di Facebook page My Suara FM dan juga di Twitter My Suara FM. Dan saya Zahira Razi mengakhiri menutup tirai kita pada tengah hari ini untuk jaringan usahawan muda, yang mana pada minggu ini kita memfokuskan berkenaan dengan anugerah pembangunan lestari 2018 Sustainable Development Award 2018, yang mana tarikh tutup penyertaannya adalah pada 30 Jun 2018. Seperti yang saya ada war-warkan tadi, anda boleh hubungi, anda boleh pergi ke www.jcimalaysia.cc dan juga di www.jcimsda.com. Nanti saya akan letakkan di ruangan komen di Facebook page My Suara FM ni, dan juga saya akan masukkan sekali gambar 17 goals kod-kod anda memang ada peluang untuk menyertai pertandingan ini. Dan saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu dan saya akan kembali semula untuk berita pada jam 1.30 petang dan juga pada jam 2 nanti saya akan kembali live bersama dengan anda semua. Jadi tunggukan kita dengar Aerosmith, My Suara FM, Citra Generasi Informatif.